Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas hasil undian Piala Dunia U20 2023. FIFA telah menggelar undian penyisihan grup Piala Dunia U20 2023 di Zurich, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sejumlah partai menarik akan tersaji pada turnamen yang digelar di Argentina pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Prosesi undian Piala Dunia U20 2023 dipimpin Direktur Kompetisi FIFA, Jaime Yarza. Selain itu, tampak hadir pula legenda timnas Argentina, Juan Pablo Sorin, yang ditemani legenda timnas Prancis, David Trezeguet. Argentina tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Guatemala, dan Selandia Baru. Sementara itu, Italia tergabung di grup maut bersama Brasil, Nigeria, dan Republik Dominika. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyambut baik undian Piala Dunia U20 2023. Infantino berharap masing-masing tim bisa bersaing sehat dan meraih hasil maksimal. Saya mengucapkan selamat kepada semua tim yang akan bertanding. Saya mengucapkan semoga sukses di Piala Dunia U20 2023, kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam sambutannya. Tim yang menjadi juara dan runner-up grup akan otomatis lolos ke 16 besar Piala Dunia U20 2023. Adapun tim yang finish ketiga masih punya peluang menuju fase knockout. Nantinya, 4 tiket tersisa akan diperebutkan 6 tim penghuni peringkat ketiga penyisihan grup Piala Dunia U20 2023. Perebutan akan dilakukan dengan mengacu pada klasemen kecil dari hasil penyisihan grup. Presiden Gianni Infantino menyambut antusias Piala Dunia U20 2023. Menurut Gianni, turnamen ini sangat penting untuk melahirkan bintang-bintang muda pesepak bola dunia. Piala Dunia U20 memainkan peran kunci dalam upaya FIFA untuk mempromosikan sepak bola usia muda di seluruh dunia. Sejak 1977, turnamen ini telah menampilkan beberapa pemain terhebat dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, Erling Haaland, dan masih banyak lagi, ucap Infantino. Penyelenggaraan edisi tahun ini di sebuah negara yang hidup dan bernafas dengan sepak bola akan menjadi inspirasi yang luar biasa bagi para bintang masa depan, tegas Infantino. Sementara itu, FIFA juga bersemangat dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Argentina. Direktur Kompetisi FIFA, Jaime Yarza, optimistis turnamen elit tersebut akan berlangsung sukses. Kami yakin bersama-sama kita akan membuat Piala Dunia U20 ini sukses, kata Jaime Yarza. Piala Dunia U20 2023 akan digelar di 4 stadion yang berada di Argentina. Stadion yang jadi venue adalah Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, Estadio Único Diego Armando Maradona, La Plata, Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza, dan Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan. Berikut hasil undian Piala Dunia U20 2023. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, comment, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.